Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu. Ya, di depan saya ini sudah ada mobil Suzuki ABV, sudah jadi ambulan. Sudah selesai pengerjaannya. Ini tampak eksteriornya dari stiker ambulannya untuk Hava Medica Center di Karawang. Nah, ini lampu sirenenya sudah terpasang. Nah, ini tampak depannya. Nah, kita cek untuk interiornya apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, ini interiornya kita bahas dari belakang. Iya. Nah, oke, yang pertama dari sisi sebelah kiri, ini ada jok pengiring. Jok pengiring model box peralatan bisa disimpan di bawah sini, ini bisa dibuka. Nah, untuk peralatannya bisa disimpan di sini. Nah, ini dari bahan kulit sintetis. Jadi, jika ada noda juga mudah dibersihkan. Oke, dari segi lantai, nah ini lantai dari bahan plywood finishing vinil. Ini juga finishing vinilnya hospital grade. Kalau ada cairan tumpah juga ini gampang dibersihkan, tidak nempel. Nah, di sini. Oke, lanjut dari plafon, ini ada penambahan dua buah lampu operasi model geser dan juga gantungan infus model geser juga. Terus untuk lampu sorot belakang, ini jika operasi di malam hari untuk penerangannya. Lanjut dari sisi sebelah kanan, ini ada penambahan apar pemadam ukuran 1 kg. Ini apar pemadamnya. Nah, terus ini kotak P3K. Kotak P3K untuk penyimpanan obat-obatan bisa disimpan di sini. Nah, ini ada masker oksigen dan juga selang oksigen. Nah, ini untuk oksigennya set tabung oksigen berikut dengan regulator. Oke, nah kemudian dari sisi kemudi, ada penambahan untuk lampu sirene. Nah, posisi di sini kita coba nyalakan. Nah, sudah menyala. Ini untuk nyala lampunya, coba nyalakan. Nah, nanti kita cek dari luar. Nah, oke, lanjut untuk stretcher. Nah, ini stretcher otomatis. Stretcher otomatisnya tinggal ditarik, ini bisa langsung didorong. Nah, ini untuk kunciannya. Ini cara bukanya, tinggal ditekan, tarik ke belakang, turunin. Ini sudah terbuka. Nah, ini untuk rel stretchernya. Dan juga penambahan bumper, penambahan stainless untuk pengaman stretchernya. Terus untuk lampu sirenenya, ini tadi sudah dinyalakan. Nah, ini menyala. Kita coba bunyikan sirenenya. Oke, kita coba turunkan stretchernya. Jadi tinggal ditarik saja. Ini otomatis kakinya turun. Tarik ke belakang. Sampai turun. Oke. Ini stretchernya sudah dikeluarkan. Kita masukkan kembali. Ini ada tuasnya sebelah kanan dan kiri. Tinggal didorong saja. Tuasnya ditekan. Terus didorong lagi. Nah.
tinggal dikunci. Oke, demikian tadi review singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang berencana untuk membuat ambulan seperti ini, bisa segera hubungi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.